We never ever going down. You got me walking through the fire. We don't want to. Halo teman-teman, welcome again to my channel Babang Pelat. Oke, di video kali ini gua akan melanjutkan lagi game Brandal Sekolah teman-teman ya. Dimana di episode sebelumnya gua telah berhasil mengalahkan Bang Winda Basudara di pertarungan tinju teman-teman. Dan juga gacha gue tuh agak kurang bagus. Tetapi ya sudahlah, kita akan melanjutkannya lagi ya. Dan kali ini gua akan coba mencari cinta Melina lagi teman-teman. Langsung saja kita ke dalam in game ya. Oke teman-teman, kita sudah di depan sekolah dan gua akan coba mencari cinta Melina. Apa yang terjadi di kisah Ucok dengan Melina nih? Karena kemarin itu so sweet banget gitu kan di episode sebelumnya teman-teman. Oke, jadi kali ini kita akan melanjutkannya lagi. Melinanya kalau nggak salah di dekat sini. Nah ini dia. Nah, kita akan coba berikan hadiah untuk doi untuk memulai quest. Oke, siap. Oh iya, gua belum beli ya. Alah, coy. Gua belum beli, coy. Sorry, coy. Gua lupa, coy. Oke, kita langsung ke sini saja. Oke, kita interact dulu ya. Mau beli sesuatu, nah? Iya, Bu. Silakan lihat di kantin. Oke, kita beli dulu di ini. Dia lebih suka bunga. Uang kita cukup banyak. Kita beli aja deh, sisakan 100. Udah kelewatan. Yang ini kita beli juga. Sisakan segini. Oke. Kita sisakan sedikit saja uangnya untuk buff-buff aja, teman-teman. Oke, berikan hadiah untuk doi. Oke, siap. Kita give semuanya. Masih kurang coy. Masih kurang coy. Oke, kita interact dulu. Itu 20 dong gue beli tuh. Itu masih kurang coy, seriusan. Ini untuk berapa quest selanjutnya sini? Gue sisakan berapa ya? 3000 aja lah. Udah, sisa gue, sisa game gue 3000 tuh ya. Gue sisakan segitu aja ya. Oke, kita langsung saja ke ngobrol ke dia. Ini coy. Oke, selesai. Kita ngobrol. Kamu sudah siap untuk menjalankan quest PDKT wahai Uco? Oke, siap. Buka menu HP dan cek quest log. Oke. Salah. Quest log. Set quest. Melina minta tolong. Melina ingin meminta tolong pada memulai quest ini dengan temui Melina pada hari Jumat sore di depan kelas. Jumat sore. Lewat dong. Kelewatan dong Jumat sore. Iya dong, ala sia boy. Wah, kita harus tidur dulu deh. Oke, gue speedkan aja teman-teman ya. Ini hari Jumat malam tapi anjir kelewatan coy. Alah siap boy. Di luar ekspektasi sebagai konten kreator. Kita balik dulu, kita pulang ke rumah. Untung kita bisa cepat 7 jam gitu temen-temen ya. 7 hari gitu ya. Kita sudah sampai. Kita masuk dan kita akan tidur saja sampai 7 hari. Tidur 7 hari mati dong dia. Oke, kita langsung aja tidur ya. Tidur Senin jam. Ini Jumat. Ya. Sorry kan. Nah, segini boleh deh. Nah, kita pakai diamond pakai gem saja, teman-teman. Ucok tidur sama 6 hari 17 jam. Oke, siap.
Langsung saja kita ke ini teman-teman ya, ke depan sekolah kita. Dan kita subuh nih, ini sudah sore nih cuy. Untung sekarang kita punya motor. Kalau kagak berabe deh. Nah, cakep. Nah, langsung depan sekolah kita teman-teman. Tenang aja, speedrun gue ini cepat teman-teman. Tenang aja. Oke, ini seharusnya di sini depan sekolah, depan kelas ya. Ntar dulu, depan kelas mana nih ya? Ini sudah Jumat sore coy. Woi, temui Melina di depan kelas. Kelas siapa nih coy? Apa kita harus masuk ke kelasnya coy? Oh ini dia nih. Ayo teman 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 teman. Keburu malam lagi nanti. Nah kita cakep. Kambing dulu deh. Ucu. Yo Mel, kenapa? Maaf Ucu, tapi apa besok kamu ada waktu? Ada Mel, ada banget. Wah, jadi aku mau minta tolong sama kamu besok, apa boleh? Jadi OSIS sedang melakukan penggalangan dana untuk membantu orang-orang yang sedang kesulitan. Maka dari itu kita memutuskan untuk berjualan kue di sekolah, dan harusnya besok aku dan salah satu teman OSIS ku belanja bahan kuenya. Tapi ia berhalangan, sedangkan anak-anak OSIS lain sedang sibuk mencari sponsor untuk acara pentas seni. Jadi apa kamu bisa nemenin aku, Cok? Oke Mel, mau gue jemput gak? Besok ya Uco. Kita ketemuan aja dulu di sekolah ya. Oke siap bos. Oke, kita jadi ketemu besok sama si Melina teman-teman ya. Kita siap game dulu deh. Banyak yang gue lewatin nanti, susah. Janjian sama Melina besok, berarti hari Sabtu siang buat jualan barang. Sabtu siang, jadi kita Sabtu siang dong. Kita bisa tidur di UKS kan kalau nggak salah cuy. Iya cuy, jadi kita nggak perlu bolak-balik ya. Nggak pula-pula balik, nggak perlu pulang-pulang pergi gitu kan. Nah kita tidur di UKS aja deh. Besok. Tes ini dulu deh, soalnya siang kan, berarti segini. Oke 19 jam teman-teman, 0 hari 19 jam ya. Oke kita sudah bangun dan kita langsung saja ke depan sekolah. Kita gak usah tidur jauh-jauh, lupa gue. Kalau nggak salah di UKS kan bisa ya. Oke, kita langsung saja menemui Melinanya di depan gerbang. Mana Melinanya nih? Siang kan? Iya, udah siang, boy. Udah siang nih, boy. Mana, boy? Mana Melinanya? Nah, ini dia. Pas ke sini. Nah, cakep. Loh, belum nyampe ternyata. Nunggu sambil jajan bakso enak kali ya. Ucok maaf ya kamu nunggu lama ya. Dia muncul tiba-tiba, udah kayak hantu coy. Melina nih. Enggak Mel, gua baru nyampe juga kok. Syukurlah kalau begitu. Mau jalan sekarang ke tokonya. Oke. Yuk, namanya Daryl Market. Tokonya berada di belakang sekolah. Daryl Market. Siap. Ke Daryl Market boy. Daryl Market itu di sebelah sini kok, nggak salah gue. Ini tokonya Daryl si Wibu nih cuy. Bukan sini cuy, sebelah sana cuy.
Di mana target marketnya, coy? Wah, tadi pasan gua ada deh. Kenapa gak lihat map aja ya? Gua mau cek. Warnet, rumah sakit, warkop. Oh, itu dia. Alah, siap boy, boy nyangkut dah. Bukan coy, mana Daryl si Wibu nih tokonya. Toko Daryl ini supermarket. Tadi mana ya? Gua lupa coy. Alah siap boy boy. Deretan sini kalau nggak salah gua nih. Nah ini toko Daryl si Wibu ya. Berhentilah motor. Aduh, lewat-lewat aja nih motor, nggak bisa direm. Kesel banget, kesel gua. Daryl Market nama tokonya, unik juga. Ya mungkin nama bapak pemilik tokonya ya. Ya udah, ayo kita masuk Daryl Wibu. Ocok dan Melina berbelanja. Hari ini aku senang sekali kamu mau nemenin aku belanja hari ini. Sama-sama Mel, gue juga senang bisa nemenin lu hari ini. Oh iya, lu bilang tadi pas di dalam lu bakal jualan di sekolah Senin kan? Mau gue teman sekalian gak? Kamu serius Uco? Yoi dong. Aku makin senang dengan ini. Bagus deh, gue senang kalau lu senang. Oh iya Uco, kebetulan ini dekat dengan tempat esku dan aku harus selesai sekarang. Sementara bahan kuenya bisa aku titipin ke orang sana biar aman. Nanti aku pulang dijemput ortu. Kalau gitu sampai jumpa di Senin nanti cok. Oke, bye Mel. Iya kamu juga hati-hati ya, bye bye. Mantap. Oke sekarang kita menunggu hari Senin teman-teman. Bener nggak sih? Seharusnya menunggu hari Senin ya. Oke kita nunggu hari Senin Melina jualan pada untuk kegiatan OSIS di sekolah lantai 2 pada hari Senin. Pada hari Senin kuturut ayah ke kota. Halo siap boy, boy kita langsung set. Nah, tiba-tiba dinding depan gua lah. Rumah gua tuh yang ini nih coy. Nah, nggak usah kita ke sekolah aja teman-teman, tidur di sekolah aja ya. Kan Ucok kan bukan anak rumahan teman-teman, dia tidurnya di sekolah di mana-mana. Oke kita langsung saja sih. Ini beloknya agak sulit, but sulit nih. Sulit, but sulit tuh beloknya. Oke, kita tidur di sekolah saja. Sekolah tutup di akhir pekan. Aduh, rugi waktu dah. Aduh, udahlah kita balik ke rumah lah. Gue lupa di akhir pekan tuh tutup sekolahnya teman-teman. Tapi tenang aja, speed kan gue ini cepat teman-teman. Tenang aja, kan tidak akan bosan. Sip, sip. Bunyi. Oke, kita interak dulu sebentar. Nah, kita tidur lagi nonton pak. Nonton kita bayar jam 30. Itu kita tetap juga teman-teman nonton iklan. Minggu, Senin. Ini kan majuin ini jamnya aja teman-teman. Di pagi hari ya. Oh di pagi hari cuy, kelewatan. Nah,
tidur ADS. Ucok tidur satu hari 15 jam teman-teman. Kita save dulu deh. Progresnya harus di save dulu nih. Soalnya gamenya, mohon maaf nih, bukan gue ngatain gamenya, rada-rada teman-teman ya. Nanti bisa-bisa kita ngulang nih. Udah jauh progres gue nih. Jangan sampai kita ngulang ya teman-teman. Itu sangat sangat membuat gue agak kurang gitu teman-teman. Karena progresnya udah jauh sih. Kalau progresnya nggak jauh sih nggak apa-apa ya. Udah dua gue upgrade lagi. Kalau hilang kan siap-siapannya rugi teman-teman. Nah kita ke sini. Astaga. Kagak mau belok deh coy. Kagak mau belok deh coy. Oke sip. Kita sudah depan sekolah coy. Kita interact dulu ya. Melinanya gue rasa di atas ya. Udah kita ke atas aja dulu. Kita cari Melinanya di atas. Iya kan? Set. Nah itu dia. Ada rame-rame tuh. Sorry nih teman-teman, patah-patah teman-teman. Gue kagak tahu nih kenapa patah-patah tiba-tiba nih. Oke kita ngobrol dulu. Nah Mel, udah mau mulai jualan? Iya nih, kita keliling keliling bareng yuk. Gas. Cakep. Cantik sekali si Melinanya. Oke. Sebentar. Aku nggak nyangka terjual habis semua senangnya. Ya pasti karena lu yang jualan Mel. Loh kok aku? Ya iya, gua aja dari tadi salpok terus ke lu dari banyaknya orang yang mau beli. Ini Ucok pandai juga gombalnya teman-teman. Kamu bisa aja Ucok. Aku jadi malu. Terima kasih banyak ya Ucok. Kamu memang teman baikku. Teman. Cuman teman.